Tak sedap. Engkau siap. Dibacani lagi. Kepala macam ni weh. Assalamualaikum. Saya Sikan Daniel, komposer dan juga producer. Hari ini saya akan komen ataupun bagi reaction kepada seorang penyanyi yang sangat berbakat. Berbakat. Ulang saya cakap, berbakat. Okey. Dalam nyanyian dia, dalam beach taste ni, saya akan bagi satu reaction yang sangat jujur dan juga tidak mengambil kira siapa dia, siapa pun anda. Kau tak sedap, kau siap. Okey. Itu saya punya tagline, gunakan untuk kawan-kawan orang yang cuba nak nyanyi. Weh, sedap tak nyanyi weh? Tak, kau tak sedap, kau siap. Ha, macam tu. Bagikan je. Okey, hari ini Iqbal. Iqbal Zulkifli, seorang business, boss business kosmetik, saya tak silap. Ataupun perfume eh, Zaf eh. Okey, kau pun tak tahu. Apa dia jual, aku tak tahu sebenarnya. Kau pun tak tahu. Okey, tak apalah, kita buat tahu je lah. Okey, Iqbal dengan lagunya Brauri Marantika. Kan? Okey. Minta tengok. Macam mana nyanyian dia. Bismillahirrahmanirrahim. First time aku buat reaction, dia tiba. Sweet intro dia. Tolonglah. Bulan sabi yang jatuh di pelataran. Okey, kau pernah tak dekat sekolah dulu? Eh, aku nak nyanyi weh. Mak ajak aku masuk nasyid kau. Ajak weh. Eh, aku ada suara best kot. Okey, kau jadi bass. Okey. Ajaklah kawan kau masuk. Okey. Betul pun dia bagi first note dia. Ha, bila first note dia bagi, ni lah dia hasilnya. Bintang itu tanpa cahaya. Kau tak tahu, orang tak tahu eh yang Tak ada siapa tahu. Juri pun tak tahu, semua tak tahu. Yang tahu Alif dengan Ani. Tipu dia baru tahu sebelum. Sebelum baru tahu. Sebelum live. Dia senyum ni, dia happy je ni, dapat senyum je ni. Dia suka orang tengok dia ni. Okay, tak apa. Bal, silakan. Sama-sama. Langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena. Aduh, aku tu kau dah off, brother, kau dah off ni, dek. Okey, dek, apa kau jalan dulu, dek. Kita tengok macam mana. Dibuai bukan dosa. Okey, tak apa. Aku tak nak gelak tau. Tapi aku berhak untuk gelak. Kau tak sedap, kau siap main? Okey. Dia nak buat, cuba nak buat rintihan dia. Okey, tak apa. Faham menjiwai, faham. Tapi tak apa. Cuba nak berlaku positif untuk beberapa second ni. Kita bagi dia apa ni? Kita bagi dia ruang, kita bagi dia apa ni? Kau kata apa? Sedikit masa lah. Okey, sedikit masa untuk saya untuk hadam benda ni semua. Sebab saya baru dapat tahu ni. Dia masuk. Zah panggil, "Weh, kau react je Iqbal." Macam, "Ah, Iqbal masuk." Macam mana? Kau react saja, okey? Tak apa. Eh, bebas punya pasal. Kita react. Pulang, minta lukukan hatimu. Okey. Saya perasan, dekat video juri tu, Mami dah pusing ke belakang macam ni. Saya tak tahu apa masalah dia. Dia pusing macam ni. Okey, dia pun mungkin baru tahu. So, semua ni macam shock news lah untuk kita. Untuk kita hadam benda ni. Tak apa, kita jalan dulu. Kita tengok. Muzik best lah. Okay, sabar. Tempo. Oh, ya Allah, tempo. Malaysia follow dia tu, dia jalan je, tempo dia, ikut tempo dia je ni. Ya Allah, ayat aku, tapi tak apa, ya apa, tak apa, aku masih positif ni, tak apa. Eh, kenapa dia pilih lagu ni lah? Kenapa dia tak pilih lagu yang dia tak hit tahu, 2 juta dia, tu? Dia lari bila kita kejar, kita reporter kejar semua, dia tak jumpa kita orang pun, dia lari, dia balik terus. Oh, dia belah terus eh? Dia belah terus. Okey, tak apa, dia tak jawab, dia nak biarkan benda tu bercakap, okey tak apa. Ni akan bercakap ni.
InsyaAllah. Alamak! Aja engineer! Aduh! Wuih! Aja tu dah lah rambut macam sikat tu. Dia macam ni lagi. Dia macam ni lagi. Okay. Dalam studio, kalau benda ni berlaku, kita orang dah keluar sekejap. Ada yang kalau isok okok sekejap keluar. Kan? Balik tidur pun. Ada yang balik tidur sekejap. Ada yang macam handphone, macam tak layan kan. Ada ke? Okay, belah. Macam tu. Ajay ni dekat mungkin dalam lensa, so dia mungkin lah. Garuk kepala sekejap. Okay, dengar sekejap. Saya pun dengar sekejap lah. Sebab kita kena bagi dia peluang. Ingat? Peluang sentiasa ada. Tapi kau tak sedap, engkau siap. Yang merasa sangat berdosa padamu. Masih dengar lah, semua dengar masih. Masih tu kat mana note dia tu? Kat mana? Kat rumah korang. Mendampingimu. Tempo. Bicara sendiri. Terkesima weh, Datuk Widah weh. Terkesima. Bestnya abang aku ni. Okey, satu saya puji dia. Satu je saya puji dia. Dia main pentas, dia tengok sana. Aku handsome. Buat pukul video. Kau relax. Itu bagus. Untuk menjadi seorang yang performer, tak cakap pasal ni pasal nyanyian. Performer tu, yang perform. Tak kisahlah kau berlakon kat pentas ke. Dia dah dapat dah. Dah dapat dah tu, game dia. Tambah-tambah dengan ex dia dekat depan tu. So, dia macam, Okay, Iqbal ni kalau lah lagu hujan tu tak jadi lagu hujan, lagu tu saya buat. Saya akan buat lagu tajuk dia Reboot. Okay, Reboot tempo dia saya akan lajukan sikit sebab dia kalau dia sustain note, dia off banyak, dia off. So kalau lagu-lagu fast ni, dia punya note tu kejap-kejap dia hold. Kejap-kejap je. So kalau dapat lagu fast, dia mungkin dapat lebih ke depannya sikit. Tapi sebab apa? Sebab dia masa tu tengah main dengan air mata, so dia macam dapat lagu hujan, alhamdulillah lah. Tapi kalau saya produce untuk dia ni, kalau lagu saya boleh buat untuk dia, saya akan produce dia lagu yang agak fast sikit, fast song sikit, supaya dia tak dapat hold the note tu lama-lama. Jadi dia banyak off. So saya tahu macam mana geng-geng diorang ni producer hujan hari tu. Mungkin cabaran tu tetap ada, tapi kita kena professional. Sebab kita nak buat benda tu dalam bentuk yang sangat kualiti. Macam mana pun nyanyi datang, kita cuba untuk kurangkan mistake. So tahniahlah kepada yang buat lagu hujan untuk single first dia tu. Secara total dia, lagu tu best. Tapi ni, kenapa? Kalau Brody hidup ni, kau sabar sekejap Cukup derita sampai di sini. Kepala macam ni weh. Ni dia mungkin nak, dia nak dapatkan feel tu. Sini dia mungkin dapat lah riff tu. Ni dia cuba, dia cuba. Kita patut puji orang macam ni sebab dia selalu mencuba. Kalau dia tak cuba, dia tak ada business. Sebab dia selalu cuba, nampak? Dia berjaya. Okey, ini saya puji sebab dia cuba tu dalam bentuk yang best. Alamak. Tapi alamak, macam tu. Macam ni. Dia punya ending macam ni. Maknanya dia rasa okey, lepas ni orang peluk aku. Kau sabar jap, babe. Saya bagi makan dulu. Okay. Bagilah barkah. Tak, saya nak dengar dulu tapi boleh ke? Bagilah barkah. Bagi saya bagi makan dulu. Okay. Saya bagi markah. Dari segi tone dia tu tebal. Dia bercakap dengan nyanyi sama lah. Love. Saya dekat situ kan? Saya Iqbal. Nyanyi pun sama tadi tu. Nyanyi pun sama. Dia buat suara jantan tu. Okey, betul lah dia nampak jantan. Kenapa nak buat jantan lagi? Tak apalah. Janganlah buat jantan sangat. Okey, awak dah nampak jantan dah. So awak ada rupa yang sangat handsome. Iqbal, secara jujurnya nyanyian awak tadi tu saya boleh kata macam mana? Biasa je. Sangat biasa. Kalau awak datang audition pun saya akan suruh awak nyanyi, saya akan stop awak dalam 10 second. Stop. Cuba nyanyi lagu lain.
penyanyi lagu tu. Stop. Cuba lagi. Cuba lagi. Cuba lagi. Cuba lagi. Sampai saya jumpa range awak. Sampai saya jumpa lagu yang betul-betul bertepatan dengan diri awak. Baru saya akan suruh awak nyanyi habis. Tapi untuk lagu Brody ni, lagu yang sangat berat tau maksud dia. Lagu yang sangat orang kata apa. Satu. Dia mula berbicara. Satu lirik yang sangat. Orang kata apa? Asal aku sakit dekat ni. Nggak, cakap pasal kau sakit dekat lah. Okay. Lagu yang sangat berat tau sebenarnya lirik dia tu. Tapi awak-awak bersahaja nyanyian senyum. Bulan berbicara. Senyum. Sangat tak kena, Dik. Sangat tak kena dengan apa konsep yang lagu tu nak. Dalam lagu tu. Pitching, jangan cakap memang macam guli bertengabur kat lantai. Dari segi permainan pentas awak, saya suka. Awak berjaya lah buat eye contact, senyum sana sini. Mungkin awak dah biasa jual produk. So, nyom. So, itu satu kelebihan lah untuk awak Iqbal. Tapi dalam nyanyian, Dik. Dik, kenapa awak masuk? Kenapa Zaf ni masuk, Zaf? Kenapa dia masuk? Apa? Tak sempat tanya. Tak sempat tanya. Awak ada platform yang lebih besar di luar sana. Kenapa awak masuk sini? Adakah ini kehendak awak ataupun ini kehendak program ataupun kehendak production? Saya tak tahu apa yang berlaku di belakang. Tapi jelas menunjukkan juri-juri di hadapan tadi tu sangat tidak tahu yang awak ada kat situ. Sampaikan ada beberapa juri yang menoleh ke belakang. Mungkin dia gelak ataupun mungkin dia tak perasan yang awak ada dalam stage ni. So markah untuk awak saya boleh bagi ya. Minta maaf saya cakap, saya bagi awak 10 je. 10 sahaja. 10 ni memang orang kata kalau nyanyian tu memang fail lah. Fail terus. Tak boleh nak diperbaiki. Mungkin awak boleh perbaiki di luar sana tapi bukan saya. Okey, awak mungkin boleh baiki dengan Sarah Ismail. Tapi kalau awak datang ketuk bisnes studio, bang saya nak lagu boleh bang? Boleh, tapi saya akan buat mengikut apa yang awak nak. Saya akan buat mengikut apa yang saya rasa sesuai untuk awak. Boleh kalau 1.5 juta lah. Duit bukan hal. Duit bukan hal eh. Dengar off record. Duit bukan hal. Tapi dengan duit, kita tak boleh beli semua benda sebenarnya. Satunya adalah bakat. Bakat datang kadang-kadang dia born talented. Macam awak ni, trying hard. Ada juga yang boleh, ada juga yang jadi, ada juga yang tak jadi. So, awak dah bagus dalam forte business, awak fokus. Kalau awak nak buat lagu jingle, lagu produk. Awak nyanyi, jalan. Tapi secara komersialnya, minta maaf saya cakap, susah sebenarnya nak produce awak ni. Kita buat Abang Ajay je, Okay, anda, alright, Iqbal. Ya, saya. Ada orang nak tanya sesuatu. Ya, yeah, boleh. Aku dia nak tanya. Yeah. Kenapa nak kahwin dengan mama saya? Mama saya kaya. Cik Bian. Jadi dia Cik Bian. Baguslah memang sekali ni best lah. Aku. Ada mama yang hebat. Macam mana mama? Ada mama yang hebat. Mama. Mama ni Cik Bian mama. Terkesima Datuk Bida. Saya perlukan mami. YouTuber baru sentuhkan dada saya ni. Mama. Aku pula ada tekan dada. Tak benar-benar ni. Duk tak benar-benar. Patel. Inilah yang dikatakan oleh Lia Aziz tadi, kucu-kuca. Betul tak? You dengar betul. Saya bukan berlaku, saya bukan sengaja drama, tak ada. Duda. Jadi kita boleh dengar daripada sini, Datuk. Jauh sampai sini boleh dengar duda-duda-duda tu. Tapi memang duda benar-benar sebab saya tak sangka. Tak sangka memang Iqbal boleh nyanyi live. Dan saya terkejut. Saya terkejut, saya tak sangka macam mana dia muncul di Indonesia. Kata Iqbal duduk sini. Sedap dengar merdu dan saya tak tahu lah orang dengar. Saya bukan masalah peribadi ke apa, tapi okay. Saya nyanyi sedap. Presiden vocal okey. Vocal okey, saya tak tahu lah ajar Iqbal apa tu. Tapi saya sedap. Berapa abang ajar lagi ni? Tugas sebenarnya cuma baca Twitter je. Tak perlu bagi komen pun. Okey, terima kasih. Datuk Sri Bida, kejap lagi. Okey, sekarang ni kita nak tengok markah dulu berapa yang telah diberikan. Ya, mari kita tengok. Juri kita, tak sabar sebenarnya nak tengok. Markah daripada juri juara kita, 22 markah. Ya. Alif Aziz. Dato' Siti confirmkan?
Markah? Confirm. Kena tekan. Confirm dengan Markah tu. Memang juri tak tahulah. Siti tak tahu nak bagi Markah tak? Memang juri tak tahu nak bagi... Ish. Betul ke betul nak bagi Markah? Betul ke ni? Alamak. Markah? Confirm. Berapa ni? Kena tekan. Confirm dengan Markah tu. Ha? Okey, Abang Ajai, 5. Ush. 5 markah. 5 okeylah. 5 10 5 10. Itu 2 ni naik 3 jadi 5. Wow, matematik saya semakin hebat. Baiklah. Untuk Toti pula, berapa markah diberikan oleh Toti? 5 aja bagi ya Allah. Saya sebenarnya elok sikit daripada 2 dulu. Tak tahu nak cakap macam mana, tak tahu nak bagi markah macam mana. Aha. Dia bukan stun. Toti ni memang dia peserta yang ke-12. Sweet. Bukan stun. Dia bukan tipu ni Toti, memang betul ya? Peserta yang ke-12. Yeah. Haah. Tunggu. Ni bukan tunggu. Props kan. Uish. Uish. Alif, Ali Aziz. Eh Ali Aziz lah. Eh Sata. Ini bukan prop kan? Ajai kan? Ajai. Eh bukan dengan Ajai ke Alik? Soal Ajai ke soal Ajai? Tak, saya tak tahu. Kalau Ajai ke siapa ke cakap ini bukan prop kan? Beep. Ya Allah. Ini bukan prop kan? Uish. Level-level Ajai boleh cakap macam tu lah. Level-level Ajai eh. Kau sabar je. Dengar je. Betul. Dia adalah peserta yang okay, betul. Memandangkan, yalah syarat nak masuk ni kena view di YouTube ataupun betul ya di YouTube lebih daripada 1 juta view YouTube juta. Awak 2.1 juta. Banyak. Kita buatkan viral lah, viral di sini kita tak nafikan. So tahniah untuk itu. Tak apa. Saya bagi Chan. Okay. Mana tahu kan tiba-tiba dia buat kejutan pula untuk minggu seterusnya. Ya, yeah, betul. Ah, okay. Who knows? Saya betul. Bagi peluang tetap ada. Markah Datuk okay. Siti. Okey, sementara Datuk Siti ni Abang Ajai silakan. 5 markah. 5. Okey, okay, mesti ada alasan. Kalau 2 saya consider tone deaf pergi rumah orang lain. Betul. Setuju. Tapi dia ni tak pergi rumah orang lain. Tak pergi. Dia stick rumah dia. Dia stick rumah dia. Saya tahu dia pergi rumah siapa. Siapa? Pukul 3 pagi. Sudah. Jadi. Dato' Sri cinta dah berbutik kembali ke? Alamak. Saya profesional. Bagus. Tapi Ajai. Agak-agak dah 5 markah. Tak, ini betul. Dengar. Tak boleh backup. 5 dia bagi. Saya dah. Based on professional saya. 10 okey lah kot. 5 tu. Terus tak dapat. Betul? Tapi saya bukan sebab kontroversi ke sebab ada apa-apa. Ya tu. Tapi ilmu ya. Tok dengan saya lain tu. Tok kosmetik. Betul. Saya ni buat okay. Muzik. Janganlah sampai. Datuk Siti bagi 25 guys. Support sikit Datuk Siti bagi 25. Pasal saya kena be fair. Aduh. Alang yang bagus menyanyi pun tadi, saya calculate betul-betul. Betul. Alright. Tujuh. First pendengaran saya as saya dah produce ramai orang. Kan? Ini adalah kali pertama yang saya dengar competition ada benda barang ini. ada barang ini tu dah lama. Atas orang tahu ada barang ini. Tak ada barang, lu keluar. Itu barang. Alright. Tapi alright. Macam Datuk Siti cakap, competition ini berdasarkan daripada Betul. Tapi mungkin kamu ada karisma sebagai artistik yang orang suka tanpa nyanyian yang betul. Ya. Yeah. Ada. Senyumnya. Dia itu artistik dia yang ada dekat Iqbal ni. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh Abang Ajai. Saya tak nafikan. Sebab ada lagi saya beritahu. Ada orang dia boleh menyanyi tapi dia tak boleh popular. Ada orang betul. Dia tak boleh nyanyi tapi dia boleh popular. Okey. Barang itu ada pada kamu. Tapi berdasarkan Zaf, ada orang boleh nyanyi tapi tak popular. Ada orang tak boleh nyanyi tapi popular. Barang itu ada kamu. Barang itu ada pada kamu. Maknanya yang later one tu yang tak popular, yang boleh tak boleh nyanyi tapi popular tu, dia lah. Ramai. Tapi dalam konteks ni. Ini saya pendengaran is daripada note dan tone. Betul. Itu saya main peranan. Alright. Hello. Okay. Itu dia. Alright. Ada dua kategori. Okay. Toti, saya harap bagi peluang ni sebab dia nak cakap. Dia nak cakap. Okay, tak apa. Iqbal, sabar. Lagi kau cakap ni, sabarlah. Bagilah orang juri cakap dulu. Buat betul-betul. Saya juga awak boleh menyanyi dan juga
kita ada guru vokal yang akan ajar. Saya kalau boleh, saya sebutkan sikit. Sebabnya Astro memanggil saya dari 2 bulan yang lalu. Jadi saya kata saya tak boleh menyanyi. Off record ni patutnya. Pegang mic pun saya tak pernah macam macam ni. Jadi saya ada masalah tempo. Kalau tadi, kalau perasan, memang macam tu. Jadi kalau abang ajar bagi 5 markah pun, 5 markah pun saya rasa banyak. Saya ingatkan 2 je. Saya ingat 2 je. Okey, itulah. Iqbal, tak boleh cakap apa. Awak pun bukan penyanyi sebenar. Awak datang pun dengan konsep viral. Awak pun datang pun dengan video-video ataupun story-story line yang dibatkan. Satu lagi, bila dia pakai 2 bulan lalu kan. Sebenarnya Astro selalunya setengah orang tu dia pakai 2 tahun yang lalu dah panggil tapi tak masuk-masuk. So maknanya Iqbal ni baru panggil, silap-silap ganti orang kot. Ada orang tolak kot. Kita tak tahu benda tu. Kita tak tahu eh. Kita netizen boleh bercakap. Kami di belakang tabir ni pun tak tahu. So dia ni satu lelaki yang misteri. Lelaki misteri dan lelaki kiriman. Kadang dia cakap betul kamu. Lelaki kiriman Tuhan kot. Mana tahu. Mana tahu lelaki kiriman Tuhan. Lelaki kiriman. Janganlah. Jangan terbangin. Sabarlah Lon. Okey. Astro panggil kan? Astro panggil kan? Astro panggil. Jemput. Semua pasal tu dijemput Astro untuk tahu audition. Boleh kata saya semua busy. Dijemput tu tahu audition kalau layan 5000 tu. Boleh kata saya busy. Boleh? Boleh kata saya busy ataupun boleh kata saya tak tahu menyanyi. Tak dia cakap tahu tak tahu menyanyi. Saya tempo tak ada. Boleh ikut untuk tolak. Tapi tak apa, mungkin kehendak awak, kehendak orang, semua nak hendakkan awak so awak lelaki kiriman Tuhan. Untuk program bisnes kali ni awak adalah penyeri mungkin. Ataupun buat kata siapa tadi saya tak pas, saya tak perasan tadi siapa cakap awak ni prop ke apa ke saya tak tahu. Itu sangat sedih bin kalau cakap kita prop. Kita dah usaha macam-macam, kita dah try hard macam-macam. Orang kata kita prop. Prop, okey, problem. Prop okey, problem. Tapi tak apa, awak dah pun nyanyi. Peluang sentiasa ada, awak rasanya tak tahu selamat ke tak selamat ni. Pada minggu-minggu akan datang. So kalau dapat selamat, dapat lagu apa dia lagu apa ya? Tak tahu lagi lagu apa next week. Dia punya lagu dia tak keluar lah. Hah? Dia punya lagu tak keluar sebab kan tak tahu dia nak nyanyi kan. Okey. So lagu ni tak keluar rasanya. Lagu tak keluar. Sebab dia selalunya dah keluar lagu-lagu dia lagu dah keluar kan. Saya tak ingat tahu saya tak pasal. Oh. Tak, masa tu dah keluar, masa tu kita orang dah keluar standby dekat apa bilik media dah. Oh, okey maknanya lagu untuk akan datang tak tahulah. Nak cuba kejar dia kan. Tapi dia lari, memang dia lari, dia tak masuk bilik media pun. Yes. Awak punya nilai commercial value tu tinggi sangatlah sampai orang nak kerja awak. Betul awak tak nak jawab. Lagu tak tahu lagi, ada lagi? Tak pasti. Ada lagu, ada lagi kan? Tak ada kan? Tak ada. Ni ke GV. Okey, sorry. Maknanya dia bagi lagu dulu. Okey, bagi lagu dulu. Tapi lepas tu markah tengoklah. Penonton yang kita tukar siapa dia singkir. Okey, 10 tadi markah saya bagi tu sebab saya mengambil kira dia senyum. Dia sentiasa senyum, dia bagi sedekah kita. Kita kan marah ni. Kita marahlah, maknanya kita macam, kenapa kau? Dia bagi senyuman. Orang bagi senyuman, kita ambil lah. Janganlah tolak dia macam tu. Ambil senyuman tu. Uji dia kejap. Handsome je awak ni. Sebab dia nak tu je. Dia nak handsome, nak nampak handsome. Dia semangat, dia confident dia bagus. Tapi nyanyian dik, nyanyian kami tak boleh nak tolerate lagi. Ajay pun tak boleh tolerate. Dia pun cakap tadi, kau kalau datang, memang terus kau aku apa? Audition terus. Memang aku terus apa? Reject lah. Okay, secara overall, persembahan, permainan pentas, eye contact, awak sangat bagus. Cuma nyanyian tak ada buat apa. Itu sahaja yang saya boleh komen. Apa yang Ajay cakap, apa yang Tok cakap, semua tu itulah selayaknya awak dapat. Dari segi makan pun sama, itulah selayaknya. Okay. Speechless weh. Tak tahu cakap apa pasal dia. Faham tak? Yelah speechless pun banyak dia cakap. Tak banyak ni, banyak tadi tapi macam mana speechless dia? Macam mana kalau duduk sebelah aku ni? Bal, sini Bal. Apa cakap ni? Sini. Sini. Dia kalau mana? Speechless, nanti tengok Sarah punya video eh. Tu speechless. Okey. Dia tak bercakap, dia tengok video tu. Itulah cakap kadang-kadang orang macam ni kadang dia ada satu kejutan-kejutan yang pelik-pelik tau. Situ tak tahu tiba-tiba dia bawa lagu ni. Hebat-hebat. Best. Okey. So, untuk minggu ini saya tak cakap, saya tak tutup. Saya hanya beri komen yang apa yang saya faham, apa yang saya nampak, apa yang saya dengar. Hopefully korang semua setuju dengan saya. Tak setuju pun janganlah kecam Iqbal teruk sangat, okey? Comment yang baik-baik untuk dia improve agar masa akan datang. Okey, jangan lupa subscribe Rebas, follow saya di Instagram Cika Daniel, semua media sosial saya nama yang sama, awak follow. Kemudian kalau ada, okey nak tambah sikit.
kalau ada lagu-lagu yang best, demo-demo yang best, boleh share dengan saya. Mana tahu awak boleh nyanyi, awak boleh buat lagu untuk My Talent, buat room music dekat Instagram, awak boleh check. So, itu saja untuk video kali ini. Jumpa di next reaction video. Assalamualaikum.